بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd ba Kaum muslimin dan muslimat Jamaah Pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad <tik> Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Jalan-jalan surga insyaAllah Semoga amal ibadah kita di malam ini diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita sekarang sudah memasuki hari ke berapa? Keempat. Sekarang sudah tanggal 4 Ramadhan Jadi sudah 3 hari kita puasa dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadhan Dengan ampunan serta rahmatnya InsyaAllah kita sama-sama diampuni, dirahmati oleh Allah Amin ya Rabbal Alamin Ya Salam, bilang ya salam. ya salam Saya kalau ceramah pakai Ya Salam Jadi nanti kalau pulang di rumah ditanya apa isi ceramahnya Ya Salam Jadi para hadirin yang saya mau angkat tema di malam ini Kesempatan kita di bulan suci Ramadhan ini untuk memperbaiki diri kita Setiap kita ingin baik Tapi dari tahun ke tahun sulit mau jadi orang baik Gagal lagi, gagal lagi Karena kesempatan orang memperbaiki diri ya inilah bulannya Ramadhan Makanya Allah berfirman Ya ayyuhal الذين amanu Ya ayyuhal الذين amanu Kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala ladhina min qablikum La'allakum tataqun Wahai orang-orang beriman Telah diwajibkan atas kalian puasa-puasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian La'allakum tataqun Agar kaum kalian yang melaksanakan ibadah puasa itu tetap menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang, kita perbaiki diri kita, mulai dari ibadah sholat. Kita nggak tinggal lagi sholat berjamaah. Setiap hari, membaca Al-Quranul Karim, banyak zikir, banyak sholawat. Banyak sedekah, insya Allah, dan perbaiki akhlak kita, hindarkan dusta kebohongan, dan juga pandangan mata kita terhadap kemaksiatan. Semoga Allah mengampuni dan merahmati kita semua. Ya, inilah bulan perbaikan diri, terutama di bulan ini kita belajar untuk menjadi orang yang konaah. Orang yang Kona'ah Apa arti kona'ah Merasa cukup Bersyukur dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak mengeluh Tidak mencari yang tidak ada Alhamdulillah Alhamdulillah Saya lihat ini yang hadir orang kona'ah semuanya nih. Iya. Dan orang kona'ah itu orang yang paling kaya Ternyata waktu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa wa wasallam ditanya ya Rasulullah siapakah orang yang terkaya di antara umatmu? Nabi nggak jawab sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran kita. Kalau kita kan ngomong ini orang kaya, orang nggak kaya, tergantung apanya? Tergantung apanya? Ini apa ini? Ini jari, ini belum buka puasa bagaimana? jari dibilang fulus. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang kita ngomong ini orang kaya nih kaya, kaya dari duitnya, dari rumahnya, dari kendaraannya. Nabi nggak jawab itu. Nabi bilang Hidup. orang yang kaya di antara umatku orang yang punya sifat konaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Orang kalau sudah merasa cukup dengan apa yang ada, Pertama dia akan ikhlas dalam hidupnya Tidak akan menyalahkan Takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Dia selalu berprasangka baik kepada Allah Dia selalu bersyukur kepada Allah Yang kedua orang yang kona'ah Dia tidak akan mengeluh sama manusia Nah akan begini tangannya Boleh hukumnya kita minta bantuan orang Tapi nggak baik Tapi nggak Tidak baik Antum kenal Nabi Ibrahim tidak? Nabi Ibrahim kenal tidak Nabi Ibrahim? Dia takut ditanya ini kenal di mana begitu? Ceramah zaman dulu Dia bilang aja di Al-Quran Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Waktu hendak dilemparkan ke dalam api oleh kaumnya, itu yang datang, nggak tanggung-tanggung, bukan lagi orang, bukan lagi manusia, tapi Malak, Malak itu artinya satu malaikat. Malak, kalau jamaknya malaikah. Malaikah berarti lebih dari tiga orang kita di Indonesia suka demen jamak, dijamain lagi. Malaikat, malaikat, ya, malaikat aja udah jamak, diulang-ulang lagi kayak orang alim, orang alim satu orang disebut alim. Kalau jamaknya apa? Ulama. Di kita kalau bilangnya ulama-ulama zaman jama ini, jamak-jamak lagi. Padahal ulama sekali ya udah. Semua orang alim, ulama cukup sekali. Didatengin sama malaikat Jibril. "Alakah haja ya Nabi Allah, butuh bantuan?" Saking sudah percayanya tauhidnya kuat kepada Allah amma ilaika kepadamu aku tidak butuh Jibril kemudian beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil subhanallah subhanallah semoga Allah ampuni dosa-dosa kita Allah rahmatin kita <tik> kalau orang sudah qanaah enggak ada lagi harapan sama makhluk ngare jadi enggak bakal kecewa dia ada keluarganya, ada temennya kaya, lupa, ya nggak apa-apa. Mau ngapain? Alhamdulillah dia banyak duitnya, jadi nggak ngeluh lagi sama kita. Kalau dia nggak ada duit nanti minjem sama antum. Gak usah ngeluh, kita udah bersyukur Alhamdulillah, orang kona'ah Tidak akan mengeluh sama manusia Muhtaram. terhormat dia kedudukannya Dia tidak hina Di hadapan manusia Insya Allah, Allah kuatkan kita Insya Allah dan orang yang konaah dia tidak akan hasut sama orang. Orang mau punya HP kayak kita nggak sama sekali nggak dengki. Ya karena kita udah merasa cukup apa lagi. Mau tetangga bangun rumah, mau beli kulkas baru, kita nggak bakal tempel koyok di mana tuh. Ini ada orang-orang tetangganya beli kulkas tempel koyok. Diang puyang. Ada nggak yang begitu model itu? Mana itu orangnya? Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Sebagai penutup, saya mau cerita dalam ceramah ini. Ini kalau begini, kalau ceramah, kalau habis sholat witir berarti bebas nih, mau jam berapa, asal kuat-kuatannya yang mau pulang-pulang, <gulau> <gulau> diemin aja. Jadi para hadirin, saya mau cerita. Kisah tentang Nabiullah Isa Putra Maryam, Nabi Isa pada suatu ketika lagi berjalan Tiba-tiba didatangi oleh salah seorang Bani 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 Israel Karena Nabi Isa diutus kepada Bani Israel Bani Israel artinya apa? Anak keturunan Israel Israel siapa? Apa artinya itu? Israel apa? nama lain dari nabi Yakub Nabi Yakub nama lainnya Israel Bahasa Ibrani Isra artinya hamba Il artinya Tuhan Jadi Israel kalau di bahasa Arab kan Abdullah hamba Allah Keturunannya Nabi Yakub namanya Bani Israel dari 12 putra Nabi Yakub, makanya Bani Israel ada 12 apa? Kabilah. Ya salam bilang itu, ya salam dulu itu. Ya, jangan lupa itu. Jadi Nabi Isa waktu lagi jalan ada seorang Bani Israel cerita bagus nih. Dan antum ceritakan lagi sama yang lain. Insya Allah mudah-mudahan kita jadi orang yang kona'ah, nggak serakah. Lawannya kona'ah itu tomak. Ini puasa ini Allah pengen latih kita. Allah mau ngasih pelajaran sama kita. Betapa kita harus bersifat kona'ah. Kalau orang yang tomah nggak bisa puasa dia. Sekarang para hadirin dia datang ke Nabi Isa. Dia bilang, Nabi Isa boleh nggak saya ikut engkau katanya. Boleh kata Nabi Isa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya kalau kita dapat rizki dari Allah bagi dua, gampang dong? Gampang gak? Orang di orang susah, ya gampang dia belum punya apa-apa nih, susah bukan susah, susah. Beda antara susah mah. Ente kalau dengar orang ngomong susah berarti udah parah tuh. Kalau masih susah biasa. Kalau udah susah gimana? Ini bahasa-bahasa intelektual gitu itu ya. Ya salam. <laughs> Jadi akhirnya pada saat itu dia bilang Nabi Isa, saya mau ikut. Kata Nabi Isa boleh, tapi kalau dapat rezeki dari Allah bagi, bagi dua, selesai. Dia bilang mau, Bismillah, ikut Nabi Isa. Akhirnya datang waktu siang hari, waktunya makan siang. Nabi Isa bilang apa yang ada dalam tasmu, dia bawa tas kan. Ternyata dia bawa berbekalan. Subhanallah begitu dia keluarkan, dia nggak punya harta, nggak punya emas, nggak punya apa-apa. Cuman punya roti dua potong, bukan roti, roti. Beda tuh antara roti ame, ame roti. Ente sahur jangan pakai roti, nggak mempan itu berat. Roti yang kita makan ini roti. Bahasa Arabnya kan khubus ya, tapi orang Hadramut ngomongnya roti, roti Ruti ya, roti dari gandum tuh. Beda antara kopi sama kupi ya udah lain artinya. Kalau kopi apa? Encer. Kalau kupi, entau. Nih, ente mesti belajar nih bahasa. Ya salam ente bilang ya. Salam. Jadi dia cuma punya dua potong apa? Dua potong ruti. Begitu Nabi Isa keluarin dari tasnya, ternyata Nabi Isa cuma punya satu potong ruti. Berarti roti ada berapa? Ada tiga. Persyaratannya gimana tadi? Bagi dua. Berarti gimana? Kalau bagi dua berarti gimana? Satu setengah? Satu setengah? Yaudah kata Nabi Isa kita makan satu-satu aja dulu. Makan satu Nabi Isa makan satu dia makan satu Nabi Isa makan satu dia makan satu sisanya berapa? Kok setengah? Jadi gimana? Ini roti ada tiga. Masa mesti diulangin lagi? Roti bukan roti ya. Hah? Ada tiga. Satu dimakan sama Nabi Isa, yang satu dimakan dia. Tinggal berapa? Satu kata Nabi Isa, anak titip ini roti. Waktu itu Nabi Isa mau ke air, sungainya ada di bawah. Ada urusan hajatnya. Begitu balik dari tempat air, roti udah nggak ada mau nyari roti ya belum panen. Ada rutinnya nih mari tenang aja duduk aja dulu. Jadi akhirnya gimana tadi? Itu pak. <tuk> ini mau nyala. langsung nyari asik di kupi nih katanya. Ah sampai mana? Tadi? Rutinnya tiga Nabi Isa balik nanya, rotinya mana? Gak tahu. Loh, hilang. Yang atuh tadi hilang. Ditanya mana rutinya? Nggak tahu. Lah kan dititip sama dia ke mana nggak tahu. Ente makan? Nggak tahu. Astaghfirullahaladzim. Ada orang begini nih? Hah? Ada nggak orang begini? Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Jual barang maklarennya rame-rame begitu komisi ditelendiri. Ditanya Mani? mana? Mana gak tau tahu? Ya salam itu bilang biasa. Ini orang tomak, taap. Ini nggak orang tomak, taap. Nggak tahu. Padahal dia telan yang kemarin lagi? Roti tinggal satu kok dititip sama dia kan. <tuk> dia pernah pernah kena nih kan. Pernah kena sama orang begitu. Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Gak tahu. Kan ada main sih. Ya udah dah. Jalan kata Nabi Isa. Ini cerita bagus, ini mungkin jangan pada berdiri, duduk aja dulu. Yang lain suka main berdiri duluan sih dia. Akhirnya para hadirin, rahimakumullah dan hadirat, Nabi Isa ajak dia jalan. Ketemu sungai, sungainya airnya dalam. Terus arusnya deras. Kata Nabi Isa, ayo kita nyebrang. Wah, nggak bisa nih. Nggak ada perahu, ente pegang tangan anak dia bilang ente pegang tangan anak. baca bismillah bismillah ayo kita jalan jalan mukjizat jangan nanti habis denger cerita aku ini ente mau itu mukjizat jangan belum kelasnya jangan masih cinta dunia kita Hah? begitu lewat depan nih sono nih apa you center depan pakai getek aja ke kemana kebun baru Jangan sok-sok jalan begitu ya, jebur. Ini mukjizah kita cerita. Selamat dia. Jadi dia sendiri menyaksikan mukjizah Nabi Isa. Kata Nabi Isa, kau telah menyaksikan mukjizah yang Allah berikan padaku. Sekarang jujurlah, siapa yang makan roti itu? Enggak tahu. Wah, parah nih orang astagfirullahaladzim ada ah, orang begitu ya khair kata Nabi Isa Nggak lama Nabi Isa duduk ngumpulin pasir dibikinlah pasir itu seperti gunungan dipegang sama Nabi Isa berdoa Nabi Isa subhanallah pasir itu berubah jadi emas mukjizah bukan sihir, kalau sihir tipuan mata tetap itu pasir sebenarnya tapi ini jiza memang berubah jadi apa Mas Alhamdulillah kata Bibi Isa, kita dapat rezeki emas dari Allah dibagi tiga dibagi berapa tiga bagian kan gunungannya gede juga tuh bagi tiga ini satu bagian anak satu bagian antum terus dia tanya yang satu ini bagian siapa Nabi bagian yang makan roti tadi Ayo Kev, Kan emas ini udah dibagi tiga Satu bagiannya Nabi Isa Satu bagian siapa? Dia Terus dia tanya ini yang satu bagian milik siapa? Kan gak ada pemiliknya Kata Nabi Isa Ini bagian orang yang makan roti ketiga Makanya saya tanya deh tadi siapa yang makan itu Akhirnya dia bilang begini Ya udah deh kalau antum memang paksa Anak khilaf Nabi, tadi anak yang makan itu Nih, begitu fulus lain nih ceritanya nih ha? Paham ente? Ente paham ya? Eh? Udah paham kan? Paham kan? Dia ngakuin baru, lihat tadi ngeliat mujizahnya gak ngaku Begitu emas tawarannya baru ngaku Akhirnya dibagi buat dia, berarti ente milik ente ini kata Nabi Isa Tapi Nabi Isa bilang mau lanjut jalan sama anak. Kalau lanjut jalan sama Nabi Isa berarti dibagi apa? Bagi dua lagi. bahkan kan persyaratannya begitu. Kalau ente nggak mau lanjut sama anak, kata Nabi Isa, ini masih ada bagian anak. Ente ambil buat ente, tapi ente nggak bisa ikut anak. Paham nggak? Ini bagian Nabi Isa nih. Ente ambil buat ente, ente nggak bisa ikut anak. Kata ini dia, ya udah nggak apa-apa deh, anak ambil emas aja deh. Kalau emang antum keberatan anak ikut, nggak apa-apa deh. Dia rela ninggalin nabinya yang penting dapat emas. Ini orang toma ini, orang serakah. Udah Ramadan, hati waktu buat taraweh nggak ada udah. Kok buat taraweh? Buat puasa nggak? Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita, insya Allah. Ambil semua emasnya, ditinggalin sama Nabi Isa. Kan syaratnya gitu, dapat emas berarti pisah dari Nabi Isa. Dia taruh di tasnya, emas. Ini udah kebanyakan nih, dia gendong lagi. Orang Toma. Di tengah jalan, ketemu perampok. Ini ceritanya belum selesai, belum. <tuk> ketemu apa? Perampok. Perampoknya tiga orang. Ya kata perampok nih sih rezeki mendadak nih ada perlawanan. Yang tiga turun dari kudanya, pelat mati ini orang. Belum sempat nikmatin sepeser emasnya, udah mati. Dibunuh sama tiga orang perampok, berarti sekarang emas milik siapa ya? Tiga orang perampok itu. Bagi tiga, bagi tiga. Ujung-ujungnya bagi tiga. Kata salah satu perampok, alhamdulillah nih kita udah dapat padahal ngerampok deh. Kita udah dapat ini emas ini. Ya udah ente dua tunggu di sini deh. Ane pengen ke pasar. Kita dari tadi belum makan nih. Ane yang mau beli makanan dia bilang. Oh yang yang dua nungguin. Datang nggak lama nih perampok bawa makanan nih. Belum zaman nasi dulu Cianjur belum ditemuin. Datang Bawa roti, bawa minuman. Begitu nyampe, temannya di depan. Ahlan, temannya di depan. Dari belakang, bunuh dia. Belum mati. Ternyata yang dua itu udah kongkol-ikong -kong -kong nanti. Kalau teman kita pulang dari pasar, kita bunuh aja. Jadi, emasnya kita bisa bagi dua. Nah, dia lagi, ya lagi angkut ini jenazah temennya. Dia lagi seret, dibunuh lagi sama temannya dari belakang. Blok, mati. Mati. Perampoknya kan tiga. Yang dua udah saling membunuh, habis. Yang satu yang bawa makanan dibunuh, yang bunuh yang bawa makanan dibunuh lagi. Tinggal berapa sekarang? Tinggal satu. Berarti emas siapa ya? Punya dia sendiri. Habis gitu dia lihat, sayang juga nih makanan gak dimakan. Dia makan, mati keracunan karena yang ke pasar bawain makanan di udah dikasih racun mau matiin yang dua gimana itu ini udah dapat nih mas sendiri wah dipikir sayang nih makanan nggak dimakan nih dia makan habis makan mati ternyata yang ke pasar udah ngeracunin makanannya emang mau bunuh yang dua nih Jadi nggak ada deh orang-orang serakah tuh nggak bakal bersohib. Suatu saat akan saling menyakiti, menzolimi. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Tinggal tuh emas, makanya dulu pernah saya bawa ini taklim di mana itu ya. Ada orang nanya, saya pikir mau nanya nih cerita dari mana ya dapat. Taunya nanya tuh emas ada di mana gitu begitu. <tuh. tuh. tuh> <tuh> yang bilang itu yang keempat nih. <tuh>. Itu emas ada di mana? Walhasil, dia nggak paham ceritanya berarti. Ini lagi ceritain orang seraka nggak dapat pape. Bukan tuh emas ada di mana? Astagfirullahaladzim. Itu cerita kelanjutannya Nabi Isa lewat sama murid-muridnya ke tempat itu ada empat jenazah mati emasnya utuh Nabi Isa mendoakan lagi jadi pasir lagi itu Mas, kata Nabi inilah hasil dari kerakusan terhadap dunia. Makanya di bulan puasa ini kita diajarin sama Allah untuk semuanya sifat konaah. Mulai dari nahan lapar, nahan haus, banyak-banyak bersedekah, buka bersama tuh penting, buka bersama itu itu bagian dari ibadah tuh. Rasulullah tuh yang nganjurin buka bersama itu. Antum kalau ke Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, itu orang-orang sana tuh sampai berani loh bayar sama ini cerita zaman dulu sampai berani bayar sama yang bagian pembersihan untuk dapat tempat loh buat ngasih orang makan itu buka bersama. Berebut. Makanya ini alhamdulillah di Masjid Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu Abu Bakrin ya, bukan Abu Bakar ya. Abu Bakrin kafnya sukun. Atau Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah pada saya lihat tadi Masya Allah Semangat semua buka puasanya. Insya Allah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Allah merahmati kita dan menjadikan kita orang yang berjiwa kenaah karena kita ini ujung-ujungnya juga baliknya ke tanah lagi para hadirin. Dulu Sayyidina Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaanhu ditanya kenapa sih engkau berani banget sedekahnya sahabat nggak ada yang seberani beliau sedekah itu paling tinggi keberanian sedekahnya Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaanhu semua hartanya itu berani nggak? Makanya dulu ada ada satu orang datang ke Kiai-nya, Kiai, lihat di dompet ane tinggal 100.000 nih. ane nggak punya apa-apa lagi nih, Kiai. Buruan sedekain semuanya. Hah? Dapat 100, cuman tinggal 100 ribu duitnya. Kata Kiai, sedekain semuanya, cepetan. Mumpung duit ente, cuman segitu. Akhirnya dia nurut sama Kiai-nya, dia sedekain semua. Maksudnya sih ini Kiai. Nanti dia umul kiamat, antum punya catatan, pernah sedekah dengan seluruh harta antum. Mumpung masih 100 ribu tuh. Ntar kalau duit udah 1 miliar gak bakal bisa itu. Bener juga, makanya nanti yang, yang, duitnya tinggal dikit udah habisin aja. Kan pernah sedekah dengan seluruh hartanya. Nah. kalau udah 1 miliar mana bisa? Kok mau 100%? 50 persen nggak bakal mampu ini, 500 juta mikir. Nauzubillahimin dari. Segenap para hadirin itu, Sayyidina Abu Bakar ditanya, kenapa berani sedekah? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya lahir nggak bawa apa-apa, satu benang aja nggak ada yang nempel di badan saya. Dan saya akan kembali setelah ini ke alam kubur nggak bawa apa-apa. Apa yang saya takutin? Justru orang yang nabung itu yang mau sedekah di jalan Allah. Dan ini waktunya Ramadan. Insya Allah kita mau sedekah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah kasih keluasan rezeki insya Allah. Gak ada orang bangkrut di Ramadan, gak ada. Kalau dia beriman, dia takwa sama Allah, gak bakal bangkrut di Ramadan. Apalagi sedekah Ramadan. Wow, ya salam. Luar biasa dari rezekinya. Dan berusahalah menghatamkan Al-Quran di Ramadan. Karena hatam Al-Quran sekali di Ramadan, dikali lipatkan jadi Berapa? 70 minimal, minimal ya. Selebihnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rugi besar tuh orang yang nggak hatam. nggak hatam Al-Qur'annya di Ramadan. Nauzubillah min Mudah-mudahan diri kita semakin baik, Ahlak kita semakin baik, istiqomah kita semakin baik dan insya Allah kita menjadi orang-orang yang qanaah, tidak lagi serakah terhadap dunia. فكتارو حرص على العمل الصالح اللهم اهدنا من عندك أمين وأفض علينا من فضلك وانصر علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدنيا والاخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته